29, 17 September, kita akan semua tenang mendengarkan doa. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menggenapi setiap firman yang dikhotbahkan dari mimbar ini. Kami berdoa kiranya setiap jiwa yang mendengar firman dari mimbar ini memperoleh iman yang sejati melalui firman Tuhan sendiri. Kami berdoa kiranya manusia yang taat kepada firman-Nya boleh mengalami keselamatan di dalam Injil-Nya dan menjadi lebih sempurna seperti Tuhan kita. Kami berdoa kiranya mimbar ini menggugah hati nurani umat Tuhan untuk hidup saleh dan benar di hadapan Tuhan. Hidup penuh kasih dan adil di dalam tubuh Kristus, serta bertanggung jawab di dalam seluruh segi hidup sebagai saksi Injil Kristus di dalam dunia ini. Kiranya segala kemuliaan kembali kepada Tuhan, pemberi firman bagi manusia. Damai sejahtera memerintah setiap jiwa yang mengasihi sampai selama-lamanya. Tuhan berkatilah dan pimpinlah pelayanan mimbar ini sampai kehendak-Mu terjadi. Nyatakanlah visi-Mu kepada umat. Bagilah hamba-hamba-Mu bagi penuaian ladang-Mu. Berkatilah bangsa melalui mimbar ini. Kabulkanlah doa hamba-Mu. Amin.